Halo. Rujak, rujak, rujak. Nah, ini rujaknya. Gimana cara bikinnya dan seperti apa rasanya? Nih. Kecut, kecut, enak. Ikuti terus videonya dan cara bikinnya. Wow. Ya, halo guys, ketemu lagi di channel saya, guys. Hari ini saya mau bikin rujak buah, yaitu buah mangga yang udah saya iris seperti ini. Nah, ini bujuku lagi nidam seperti ini. Ini tadi saya parut menggunakan parutan ini. Nah, seperti apa cara masaknya dan bumbune? Kita lanjutkan. Nah, bahan yang digunakan yaitu cuma sepele. Cuma ini. Ini ada cabe 5 butir. Terus seharusnya harus pakai cabe merah ya teman-teman, cuman cabe merahnya lagi nggak ada ya, terpaksa cuma pakai ini. Kita taruh sini. Nah terus dilanjut lagi pakai garam. Oke, lalu kita ulek. Sepertinya garamnya kebanyakan, teman-teman. Nah, ini dia penampakannya. Setelah bahannya sudah halus, kita tinggalkan dulu yang ini, kita ganti yang lain. Oke, oke teman-teman, ini bahan selanjutnya yaitu menggunakan air secukupnya. Perkiraan bisa merendam si mangganya itu. Nah, terus selanjutnya kita masukkan si ini, si cabe ini ke sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita rebus, ditambahin dengan gula pasir. Perkiraan ya secukupnya aja lah. Kalau saya cuma segini. Nah, habis itu kita rebus. Nah, udah direbus. Tunggu hingga mendidih. Aduk seperti ini biar gulanya itu hancur. Oke, kita tunggu mendidih. Iya, oke teman-teman, ini airnya udah mendidih. Nah, sekarang kita cicipin dulu seperti apa rasanya. Wah, mantep, jos. Nah, setelah mendidih dan dicicipin serasa cukup,
matikan kompornya, lalu si airnya ini disiram ke sini. Jos. Nah, setelah itu kita aduk ininya. Sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Setelah ini, lalu kita diamkan perkiraan sampai dingin. Setelah dingin, lalu kita masukkan ke kulkas. Setelah itu siap dibadok. Mantep pokoknya. Ini resep ala saya. Biarpun ini warnanya putih seperti ini, tapi rasanya enggak kalah nikmat dengan rujak-rujak yang ada di pasaran. Ini rujak Landiso. Kalau enggak percaya, silakan bikin sendiri di rumah. Kalau mau ya ke sini, oke? Ya wes, seperti itu aja videonya. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah atau salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.